salah satu sahabat Rizky Billar, putra Siregar dan istrinya menuturkan bahwa jenis kelamin bayi yang saat ini ada di dalam kandungan Lesti sudah bisa terlihat. Putra Siregar bahkan mengaku sejak lama tahu bila Rizky Billar dan Lesti Kejora sudah melangsungkan pernikahan siri pada awal tahun 2021 lalu. Pria yang dikenal sebagai pengusaha ini juga mengklaim dirinya punya dokumentasi lengkap perjalanan cinta Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kita juga sudah buat dokumentasi untuk menceritakan dari awal kita ketemu Lesnar perjalanannya, ucapnya lagi. Saat ditanya perihal kehamilan Lesti Kejora, putra Siregar membeberkan bahwa nama calon buah hatinya sempat sama dengan calon anak Rizky Billar. Saya tadinya mau buat nama anaknya tadi Kejora, Aisyah Kejora, tapi kita batalin Kejoranya, gak enak kan nama anaknya sama, ujarnya lagi. Sementara itu, istri putra Siregar mengatakan jika saat ini jenis kelamin anak Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah kelihatan, namun mereka enggan membocorkannya karena hal tersebut bukan hak mereka. Gendernya sebenarnya sudah cuma balik lagi jadi rahasia mereka, ujarnya. Sementara itu, sejak mengumumkan kehamilan Lesti Kejora, Rizky Billar tampak enggan memberitahu usia kandungan sang istri. Dia juga belum mengumumkan jenis kelamin calon buah hatinya ke hadapan publik.